Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidul ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim, para kiai, para asatid, asatidah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat. Ingkang kula hormati Bapak Guru beserta staf lan jajaranipun. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus panitia penyelenggara, kang alhamdulillah dalu sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-mugia kula lan panjenengan sami sedaya tercatat dados golongan umatipun kang bakal angsal syafaate dunia sampai tekang akhirat. Amin ya rabbal. Karena banget penting kula lan panjenengan sami ngeling-ngeling sejarahe Kanjeng Nabi. Meskipun kula percaya bahkan yang buntet masih akeh wong baca sejarahe Kanjeng Nabi, bisa jadi setiap hari minimal setiap malam Jumat kula liwat desa buntet ki masih akeh wong baca sejarahe Kanjeng Nabi. Alhamdulillah mung sejarah sing diwaca ki masih tulisan Arab, bahasane bahasa Arab, sehingga kula lan panjenengan sami seringkali ya sing waca ya beli paham, sing rongokaken ya beli paham, sing nyalah-nyalahkaken ternyata pada baik beli paham. Iya, bahwa sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku tercatat dalam kitab Maulid Berjanji. Sing sering diwaca kah? Kuunku ternyata isine apa sejarahnya Kanjeng Nabi. Mung karena beli paham prangsane lagi dedonga. Jadi sing sebelah kanan kan ngomong itu bid'ah, itu kafir. Ternyata beli paham yen kuunku buku sejarah. Makanya diawali saking kalimat abtadi'ul imla'a bismidzatil aliyah mustadirran faidul barakati ala ma'ana lahu wa aula wa usanni bihamdi mawaritu husa'iqatun haniyah mumtati amina syukril jamili mataya wa usalli wa usallimu ala nuril mausufi bitaqaddumi wal awaliyah al muntaqili fi ghuraril karimati wal waljiba wa astamni Allah ta'ala ridwana ya khusul ibrata tahiratan nabawiyah wa ya ummus sahabata wal asba'a wa maw walanapa nikiki pembukaan kitab diawali kelawan abdadi ngawiti sopo ingsun bismidzatil aliyah kelawan asmane zat kang maha luhur inggih punika Allah subhanahu wa ta'ala. Terus sholawat salam maring Kanjeng Nabi keluargane sahabate kabeh sampai tekan kalimat fa innahu la haula wala quwata illa prakat pembukaan nembe mulai wabadu. Apa wabadu lamun bahasa kene wabaduku selanjutnya konon berarti mau wong pidato kah amma ba'du. Iya kan, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin amma ba'du. Enggal pidato entah kon apa amma ba'duku yang pusing kanane ku konon jeko. Iya, jadi amma ba'du wabadu lamun bahasa kene selan
selanjutnya nembe mulai cerita faqala wa sayyiduna Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muthalib wasmuhu Syaibatul Hamdi Khumidad Khisaluhus Saniyah. Apa kin nyeritakan tentang nasabe Kanjeng Nabi, supaya apa? Supaya kula lan panjenengan sami jelas, supaya kula lan panjenengan sami paham, aja sampai kula lan panjenengan sami niru Muhammad tapi ternyata salah Muhammad. Kenapa aja Kang? Karena si ngaran Muhammad ku pirang-pirang, beli kutu mengarap, beli kutu memekah, ning buntet gawisake si ngarane Muhammad. Nggih mboten. Sing dagangan Muhammad, sing tokoan Muhammad, bakul pelem ya arane Muhammad, bakul oncom ya Muhammad, iya kan? Iya, apa yang membedakan antara Muhammad satu dengan Muhammad yang lainnya? Yang membedakan itu silsilahnya bin Sapa. Ya, nebak apa tuh Muhammad Musa, kene-kene ke Muhammad, mung sing adu ayam be arane Muhammad di loke. Dan makanya dijelaskan secara silsilah siapa Muhammad yang menjadi utusan Allah SWT itu adalah putra dari Sayyid Abdullah. Abdullah yang anaknya siapa? Anaknya Abdul Muthalib. Muthalib bin siapa? Bin Hashim. Hashim bin siapa? Bin Manaf. Manaf bin siapa? Bin Kusoy. Kusoy bin Kilab. Kilab bin Murrah. Murrah bin Ka'ab. Ka'ab bin Lu'ay. Lu'ay bin Ghalib. Ghalib bin Fihar. Fihar bin Malik. Malik bin Nadir. Nadir bin Kinana. Kinana bin Huzaimah. Huzaimah bin Mudrika. Mudrika bin Ilyas. Ilyas bin Motor, Motor bin Nizar, Nizar bin Ma'ad, Ma'ad bin Adnan. Oh, selawe Kanjeng Nabi. Wong kene anak sing ngapal sampai tekang selawe mung dhuwur. Hai mboten-mboten. Ya pitu we pitu wa pitu. Oh, beli-beli weruh maning. Papat-papat. Oh, beli-beli weruh maning. Ada itu sampeyan ki anak putune siapa sedine? Yo, maksudnya jangan mungkin kula lan panjenengan sami Nabi ngajarakan kula lan panjenengan sami kongkon eling dateng para sepuh kula lan panjenengan sami. Makane cerita awal saking kitab Barjanji adalah nyeritakan tentang nasabe Kanjeng Nabi yang hari ini manusia-manusia modern itu terlalu cepat melupakan nasab kehidupannya. Wis aja maning muncul tekang selawe padu pitu bisa ngawit bapak tua buyut canggah wareng udeg-udeg gantung siwur sepetarangan bodoh lagi wis jarang sih ngapal apa maning ketika kanda sejarah desa buntet sejarah Cirebon yen ketemuan yang sejarah awak dewek baik orang weruh. Ini kelemahan manusia modern sehingga kula lan panjenengan sami urip kacau. Kenapa? Karena kula lan panjenengan sami tidak punya jati diri. Kenapa tidak punya jati diri? Karena kula lan panjenengan sami tidak pernah ingat sejarah kehidupan kula lan panjenengan sami. Makanya yang awal-awal dirusak itu apa? Sejarah dulu. Ya kan, makanya Belanda menghancurkan Indonesia dengan tatanan apa? Dengan merusak tatanan sejarah kehidupan bangsa Indonesia. Loh, Kanjeng Nabi dewek, Kanjeng Nabi dewek begitu diangkat dari utusan Allah SWT yang pertama kali diserang itu dari sisi nasab. Karena Yahudi Nasrani kepenasaran kok bisa anak Nabi metu sing wilayah kumuh wilayah wong bodoh padang pasir wonge goblok ning Mekah gitu. Kok kita kandang Mekah wonge goblok-goblok daranane anti Mekah konene. Ya itu sejarah mencatat bahwasannya orang itu aneh, Yahudi Nasrani itu aneh kok bisa ning Mekah anak Nabi. Kenapa? Karena yang namanya Nabi itu adalah dzurriyatan ba'duhum min ba'd. Nabi itu pasti turunan Nabi. Iki ujuk-ujuk ana wong ngaku dadi Nabi padahal dudu turunannya Nabi. Sengendi turunannya? Kenapa? Karena tidak ada Nabi yang bertempat tinggal di tanah Mekah. Singawit pengen. Kecuali turunannya Nabi Muhammad. Bengene ya laka. Nabi Ibrahim wilayah Palestina. Iya kan? Ishak Palestina. Yakob Palestina. Sing akeh Nabi ku ning wilayah Palestina. Iki dongol ning Arab bujuk-bujuk ana wong ngaku dadi
Nabi turunannya siapa? Dan ini ngarap ini wongnya goblok-goblok lah ke wong sekolah ini ngarap pada waktu zaman semono pegawaiannya angon berarti ya maklum karena wong bodoh-bodoh akhirnya gampang tukare ya urusan ayam beli balik-balik ya tukaran jobrak kita enggak ini ngarap ya ini ngarap kita makan daki jambu bukan kayaknya pada ya punten semono neka iya ini ngarap ku mengonon bengen ku urusan kepala suku banyak geger kin kepala suku ini dati semua orang dati ini ngeraceki dalam ini ngarap iya nah makanya begitu muncul seorang nabi Yahudi Nasrani memprotes ini nabi dari mana ngari Nabi Muhammad wong keparak karo Gusti Allah langsung dijawab Jibril Mudun jelaskan bahwa Ibrahim pernah bertempat tinggal di tanah Mekah maka mudun ayat hihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim todokna Muhammad ningkono ana maqam Ibrahim apa maqam Ibrahim itu waktu kang bengene dia cek ning Nabi Ibrahim pada waktu bangun Ka'bah jadi bakal ngecek ngunjukna waktu ku waktu kun sing dia cek akhirnya sampai tekang nempel tapakan sikile Nabi Ibrahim maka itu disebut maqam Ibrahim masih ada beli sampai sekian masih diopeni beli diopeni diurusi beli diurusi sampai tokang diracek karo emas makom Ibrahim iya jangan ngesok baik bukan beli nganteng tilikan nih kan makom Ibrahim itu diracek iya kan Hijr Ismail dijaga maksudnya dong begitu Islam peduli dengan tapak sejarah kehidupan cuma di wilayah kita bayar anda membangun kuburannya buyut di kapir-kapir akan iya ini kan dijaga tapak sejarahnya supaya apa? Supaya kulalan panjenengan sami jangan pernah lupa dengan tapak sejarah kehidupan maka ini karena sejarahnya jelas ini karena sejarahnya orang jelas kenapa? Karena tapak-tapak sejarahnya hilang semua iya kan makanya alhamdulillah kulalan panjenengan sami masih gelem maca sejarahnya kanjeng Nabi satu-satunya sejarah manusia yang paling lengkap itu cuma kanjeng Nabi satu-satunya manusia hebat di muka bumi ini sing kuburannya ana siji yang mung Nabi Muhammad dewe kabeh-kabeh sih kabeh esok baik di tenana kuburannya pangeran siapa cakrabuana berpirang-pirang kuburannya kikuwa sok ana pirang yang cerbon pitu yang cerbonnya baik durung majalengkai durung dermayune ngakune kuburannya kikuwa kabeh asli kabeh ngakune enak sih dari kuncinya ke duitnya iya sesuai titik anak kuburannya wong hebat anak beli sing siji lah kan yang jagat kene ilah kejabat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mung-mungnya siji ning Madinah dewe sok wong buntet gawe ya kuburan gede terus ngaku ya kuburannya Nabi Muhammad akhir zaman pada ngandel beli masa ngandel lah wedan Nabi kapan mau cekun gua nah iya tapi bakal kuburannya wong pengen iya kan asal gawe ini ngerungsek be lakas yang beru terus gawe patok kuburan sing raja tua terus dia oke sesepu buntet pengennya yang ngandel kabe ya lumayan nih sampai nol dia ke wajani kah nah iya ke wong ziarah si jemak ke ibu pira bakal setiap wong satu ya nah iya karena bisnis modern kan bisnis kuburan iya, ngomongin yang menyatakan ini kuburan wali siapa yang menyatakan itu adalah para kiai sing sering ziarah sekarang siapa yang menyatakan ini kuburan wali ya perusahaan travel baka travelnya liwat ngolo kayak kuburannya wali baka beli kelibatan ya tutup lho ya sobat di tenana baka travelnya beli liwat ngolo ya beli keziarahan nah makanya ketika kulaklan panjenengan sami bicara sejarah kehidupan berjanji sudah mengungkap sejarah awal adalah tentang silsilah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya apa? Supaya jelas Muhammad mana yang kamu ikuti karena di akhir zaman banyak orang yang mengklaim dirinya ikut Muhammad tapi ternyata salah Muhammad ngaku ini melu Muhammad takbir Allahu Akbar warung di pepreki kabeh melu Muhammad mungkin Muhammad Rasulullah ya uripe beli kaya konon aja nembe tau diomong dirasani diomongi disewoti didui raine anjing Nabi sewot mboten mboten teruskin pada dosa-dosa ki Muhammad endi melune ki ini kan sebuah pertanyaan besar
Iya kan, kula dan panjenengan sami mengikuti jejak sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah sing ngendi melune sing sisi silsilah yang kita ning bapak tua ning buyut bae ora? Ora weruh. Lu makane, makane sok ditinana, enggak ada orang yang hebat yang tidak tahu dengan silsilah kehidupan. Kenapa? Karena jelas Nabi menjelaskan anak yang soleh itu seperti apa. Nabi jelas menyatakan anak yang soleh itu adalah anak kang gelem dongakaken wong tua, benar? Ya? Iya, lah sekian. Ya sekian bahwa buyute dewek ora weruh. Ya wis katon, berarti ora ilok dongakaken wong tua. Ngembuktine buyut dewek ora weruh. Nah, ya makane wis aja ngarep-ngarep dadi wong hebat wong ora weruh ora apa. Nah, iya wis bakal wong ora weruh silsilah wis aja nyalon presiden, wis beli mancing buntet mah. Ngono wis wis ora mancing wis ana kabeh calonnya jejak. Iya. Iya, kene kan lekas senjata kene iki. Ngono nek ora jelas silsilah nanti. Iya, nyalon presiden, nyalon gubernur, nyalon bupati saja, nyalon bupati, nyalon aku wong bakal wong ora weruh ning silsilahe tak jamin mangsa dadi ya. Bisa nek kuwo dadi ya weruh silsilahe. Bapak kita arane kian, bapak tua arane kian, buyut kita arane kian, buyut kian duwe anak kian duwe anak kian. Oh, berarti kita karo wong bolok kapling kah masih tunggal putu. Parki iki lagi arep nyalon mah. Eh, dulure kita sirake. Iya kita harapan nyalon singaran wong sedulurku pegot tak gulung gajah aja pegot wong meduluran dukung beli sedulure dukung ketika sedulur di parani kabeh ya kuat masane. Iya kan, kenapa? Karena singarane sedulur begitu dari ujung tombak termasuk dari ujung tombok. Oh ya sedulur orang sing penting dulure kita dari kubu dari wong sejen masa dari imbu biting kan. Kadang-kadang sing wong sejen megradak gruduke bae ngelateni kopi hajar seketan nyocoke ngali. Lah ya iya bakal sedulur ngali beli beli bakal ngali sing penting kita duwe dulur dadi kowo dia akan menjadi pendukung hebat. Nah, bakal wong ora duwe sedulur ya wis aja ngarep-ngarep. Maka siapa orang-orang yang hebat adalah orang yang tahu dengan silsilah kehidupan terutama silsilah awake dewek lu bakal kandep buntut subhanallah. Wah buntut itu adalah turunan manusia-manusia hebat diarani buntut sing di Jakarta saleh. Iya kan Pangeran Legowo karo Anggrum Sari wilayah jamine. Oh kuno jangan ya, ya kaya kaya pun mau ya ya coba jangan cerita ya bakal pengen cerita buntut ngundang maning yakin malah cerita Kanjeng Nabi kita mah. Iya Anggrum Sari ku sapa Pangeran Legowo ku sapa terus ning kene bengene alas apa Mbak Mukoyim? Mbak Mukoyim engko kayak kapan ya itu kan tahun 1940-an loh bakal Pangeran Legowo Anggrum Sari berapa itu abad 15.400 sekian. Oh saja oh pemaning cerita kune. Iya ya kan kalau ceritanya Kanjeng Nabi Anggrum Sari dipedol ning ya kan jin gede orah wih jari kene mah catatan kene mah buta hijau yang buara beru sundri yang mampu abang hijau gaurah. Iya yang jelas kan ceritanya kan cerita kubun. Nah, terus bagaimana cakang digawa Melayu mende gak tuh komaning kini lagi cerita Kanjeng yakin menyerempet sedikit bari penasaran orah wong kene kini. Nah iya cerita buntut kia bete pria undang maning unbah kian lagi cerita sejarahnya Kanjeng Kanjeng Nabi jadi dibedah dari silsilah tapi itu tidak dicontohkan jari siapa tidak dicontohkan wong-wong hebat wong-wong alim iya kan lah siapa contoh aja kan contohnya dalam anak-anak putune Kanjeng Nabi siapa aja kan para habaib so Habib siapa uwis roh Habib siapa baik takona bim sambian jenenge sinten Habib kien bin siapa bin kien mentok beli tekan Kanjeng Nabi mentok bahkan anak Habib silsilah beli mentok nih Kanjeng Nabi berarti palsu musuh rasusnya tes DNA ribut-ribut tiba ya itu jangan bagaimana tes DNA always orang urusi yang penting tugasnya kita dengan siapapun kita wajib menghormati selesai bisa jadi urus-urusan kayak konon harus menengah paham beli apa beli sekali meneng sekali jawab embu prakat. Ya neng ya nanti kau anak ahli ini dewek kan yang buntut mana kang babas anak kang faiz entah kan si ngomong si ngora ahli pemenang bewis
Ana yang sampean nih lho kek ahli beli pinter beli ngancil ngotot di lho kek begini begini wah keruwetan. Yang manusia-manusia ruwet kan uripe ning butut Indonesia sing dipikiri. Ini bagaimana Indonesia yang akan datang? Sirane sapa mikiraken Indonesia ku? Mikiran kreditan motor dhewek ora berangkat-berangkat Indonesia dipikiri. Ya itulah kecenderungan manusia di dalam kehidupan makane supaya kula lan panjenengan sami bisa mawas diri. Caranya priwen? Ya mau kula lan panjenengan sami sadarkan diri kula lan panjenengan sami kita keturunannya sapa? Ya kan Nabi sudah mencontohkan, anak cucu Nabi sudah mencontohkan, turunan Nabi sudah mencontohkan. Kita ora ilok nyontoh. Haru wong tua dewek bae ora ora meru, ora paham subhanallah. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik wa yaraya maka ya wong iya aku sugrata brutuk siara menguburan. Wah ya tekan kuburan madlangap, dlongop. Enggak tiap aku kuburan di bapak jengendi Allah. Indahnya kuana tak kuburan sing Melayu ku. Dia jemput sekarang kita ni orang ketemu kuburan ni bapa. Berarti ya jelas orang ilok ziarah sampai datang kuburan ni bapa ni dewek melesak orang beruku. Lah ya itu kan kelemahan kita manusia modern terlalu cepat melupakan jejak sejarah kehidupan Rasulullah sejarahnya tercatat. Bahkan bukan hanya sekedar waktu lahir, saat durunge lahir wis dikandakaken tentang Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diungkap walamma aradallahu ta'ala ibraza haqiqatil Muhammadiyah, yang pertama kali dibicarakan adalah tentang hakikat Nur Zatu Muhammadiyah. Karena Kanjeng Nabi lahir beli wujud manusia dikit dicipta jadi nur dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalimatnya Allah subhanahu wa ta'ala laulaka laulaka ma khalaqtul aflak. Jadi supervisi kehidupan dunia dan seisinya adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mulailah cerita dari Nur itu dipindah dari Adam, ya kan? Begitu jelek Nur mau mudeni Adam, malaikat samar perangsane Muhammad fu Adam, akhirnya takom kila huwa Adam ning deba kan konon. Nah iya, jadi Adam itu tuh jerah. Nah iya, pindah mengenuh apa malaikatnya takon maning kila huwa Noh. Jadi Noh dodo isun mah bisa selamat saking banjir bandang. Kenapa? Karena isun gawa Nur Muhammad. Jadi kila huwa kila huwa kila huwa, ya kan cerita, ya kan tentang Nure Kanjeng Nabi sing awit Adam pindah meng Idris pindah meng Nuh pindah meng Hud pindah meng Soleh pindah meng Ibrahim ngalih meng Ismail. Kenapa beli meng Ishak? Ya memang jatuhnya meng Ismail. Ishak juga sama anaknya Nabi Ibrahim, ya kan? Jadi Ibrahim maduwe anak Nabi kabe putune ya Nabi maning, buyute ya Nabi maning. Kenapa? Ya karena bapaknya bener emboke bener, bapaknya soleh emboke soleha, akhirnya duwe anak soleh. Barang kita anak kejekang karepe dhewe ya delengen bae bapaknya bener emboke sekarepe dhewe. Iya emboke bener bapaknya karepe ya wis anake gelutan-lutan. Iya ya none mau sana contohnya ape bapaknya soleh emboke soleha contohnya Nabi Ibrahim. Bapaknya bener jemboke anak PDW jangan anak contohnya anak gak siapa Nabi Lut. Bapaknya Nabi Lut soleh emboke ngamprak wae dolanan HP menti-menti dodok TikTok kan pak. Iya bisanya contoh bapaknya bener emboke anak PDW berarti Nabi lo bahkan boke bener bapaknya karena PDW anak contohnya anak lo siapa Fir'aun lo siapa kan Siti Asia istri soleha Fir'aunnya ya karena PDW ngurabi ini mas sholat ibadah sholat jam'iyahan sholat wiridwan tengah wongi masih ilung lo laki ini mau balik selayak selayak lawan iya wis anak contohnya deh wakum. Iya, dah baka wadone ora bener lanange ora bener jekan. Dia anak jono siapa? Abu Lahab. Lanange karepe dhewek wadone karepe dhewek. Ya tadi ya wis kari kerayang anak dhewek. Sapa ning kono? Oh iya jekan ya berarti kita mencekini rombongane Fir'aun ya bokat.
Iya, ya berarti kita menjahit lanangnya bener waktu sekarang pedewa. Berarti rombongan Nabi lo ya bokat. Jadi ya bisa aja nyala-nyala kendanaannya ku bener. Iya, 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 tapi kan jangan idealnya semua orang itu Islamnya pengen ideal. Tapi ya, tapi beriwin sih ngoli emak konon sih. Iya kan? Wong lanang kan pengen ngoli istri kan istri yang soleha. Iya tapi beriwin yang ngoli aku bener. Yang mesti ngomong baik kurang. Oh iya bakal duit ya sewot. Iya sampean wong lanang bisa alhamdulillah. Wong wadun sewot aja bersyukur. Nggak wong wadun masih amuk amuk berarti rabine sampean normal. Ngucap alhamdulillah ya bu ya. Maksudnya jangan dia aja bakal wong wadun masih ngamuk masih sewot berarti kan normal. Berasin tok duit tok ngucap alhamdulillah. Wong wadun yang ngumbang ya bersyukur berarti syukur ya Allah ternyata rabi sing tekawin ku normal. Buru berasa entok duitin entok terus ngamuk normal beli normal boten normal maka sampean bersyukur duwe rabi mengkono iya ya kuayang sampean duwe rabi berasa entok duitin entok terus rabi ini sampean cengar cekir hati-hati orang normal rabi kaya kono jadi bakal masih anak ngamuk ke alhamdulillah berarti normal rabi ini sampean oh, tapi jepang dipai duit kok jepang entok baik pai rongatus entok sejuta entok bersyukur berarti rabi ini sampean cerdas mampu menggunakan anggaran dengan baik nah ya iya kubu beli pengentok na anggaran dikomplain di bupati rabi ini sampean harus susah dikomplain wis pinter mentok na anggaran iya dipai pira baika peragat alhamdulillah ya tadi bisa disewot-sewot banding mau ngangger di priwek-priwek na ganger mau ngelanang sing salah iya aja langsung tak pulang balik tak pikir iya kita baik sing salah iya loh masa aja kang sok begitu duit kurang belanja kurang iya kan siapa sih salah ya wong lanang karena tugasnya nafkah ku wong lanang tapi kita wis bisa nafkahi aja kang wis bisa ya ngopeni ning rabi tapi wong wadon masih angger pengen ngelawan siapa sih salah yang angger kita wong lanang loh kenapa ya berarti kan beli bisa didik rabi bukti ini masih ngelawan baik itu tetep tak bulak balik iya angger kita sih salah tapi ya ustaz didik ya wong wadon kita najam iaan kongkon mangkat dengan anak kiai kin kongkon melu sudah saya didik sekian tahun tapi masih angger ya kan wong wadon ki nglawan bae iya kan malah ngamprak bae WA-an karo wong sejen inbokan karo wong sejen sing salah siapa angger kita wong lanang sing salah salah leban di ya kan ya berarti kan salah milih rabi iya iya dari tetap pulang balik oh ya ternyata dia ya wis lah dari orang tak pikiri orang ya ya wis jadi ya sing jelas Nur Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dipindah dari Adam Idris Nuh Saleh sampai dengan Ibrahim nanti Ibrahim duwe anak pertama arane Ismail anak keloro arane Ishak alaihi salam kon Nabi Ishak duwe anak arane Yakub Yakub kien kang benjang diarani Israel. Jadi Israel ku siapa? Yakub. Konene Yakub duwe anak rolas. Golongane Aer, Nazen, Levi, Yahuda, Benyamin, Yusuf alaihi salam. Nah, rolas seturunan mengsor kuwen kang benjang diarani Bani Israel. Jadi Bani Israel ku anak putune Nabi Yakub. Dudu Israel kin, wah. Israel kin mau bocah karepe dhewek kan. Iya, jadi yang ketika Al-Qur'an menyebut ya Bani Israel, siapa yang dimaksud Al-Qur'an adalah anak cucunya Nabi Yakub. Dudu Israel iya. Iya, konene sing Bani Israel ke, lah siapa nanti turun temurun menjadi kaum yang namanya Yahudi. Dari turunan siapa? Dari turunan anak wadone Nabi Yakub kang arane Yahuda. Yahuda duwe turunan bentuk kaum arane Yahudi. Ari Nabi Musa jakan bahkan Nabi Musa sing anak wadon kang arane Levi. Levi duwe anak arane Kohen. Kohen duwe anak arane Amr. Amr duwe anak arane Imran. Imran duwe anak arane Musa alaihi salam. Jadi anaknya Nabi Isa ki Nabi kabeh. Ismail sing duwe cukul-cukul Nabi. Nah, iya Nabi Ismail duwe turun sampai tekan Adnan. Nur Muhammad pindah meng Adnan terus mengsor pindah sampai tekan Sayyid Abdullah. Nah, dari Abdullah dipindah ning panggonan kang tetep ning di ning wadahe wong wadon kang arane Siti Aminah. Makane naqalahu ila maqarrihi min sadafati Aminatas
Zuriyah wa khasohal qaribul mujibu bi antakuna ummal limus Tofana kola hudi insun pindah nur mau ila makori yining panggonan kang tetap nindi sodapatu aminah wadaye wong wadon kang arane siti aminah ya wakasohal qaribul mujibu bi antakuna umali mustafa Gusti Allah memilih siti aminah untuk menjadi ibunya wanita ibunya manusia pilihan dalam kehidupan dunia maka mulai pindah sing Sayyid Abdullah mengsiti Aminah bulan apa aja kan diperkirakan perpindahan nur itu terjadi pada waktu bulan Rajab bisa hitung ya kang ya sobat hitung Rajab Ruwah Puasa Sawal Apit Rayagung Surak Balak Mulut Sangat sampean dua anak pertama dari ini bulan apa pak? Ui dua anak pertama kadadi ke bulan apa? Empu yang ngeri niat orang apa juga gawe anak niatnya gak gawe aneh enak orang ya iya akhirnya jadi anak dan Nabi Muhammad sampai dihitung para alim itu iya kan dengan wacana Allah diperkirakan bulan Raja pindah nur dari Sayyid Abdullah mengsiti Aminah jadi bulan Raja bulan kan ya kan nenek kan bisa ngitung mati nih Sayyid Abdullah itu bulan apa ya kan setelah 2 tahun di dalam kandungan bapaknya Nabi Muhammad meninggal dunia berarti bahkan 2 bulan lengkap Rajab Rawa berarti ninggalnya bulan Rawa oh ya iya ya kaya kan ngitung kunku lah iya kaya lo kenapa ya kan kandungan Nabi di dalam kandungan ibu Siti Aminah itu berapa bulan? 9 asyur dari riwayat yang jelas kan walamma tamma min amlihi ala rajih 9 asyurin qamariyah bahwa Nabi di dalam kandungan itu umum seperti manusia biasa 9 bulan prosesnya ya sama 40 hari menjadi nutfah 40 hari menjadi alaqah 40 hari menjadi mudghah dari mana aja kan ya itu kan dari hadisnya Nabi inna ahadakum yujma'u fi butuni ummahatikum arba'ina yauman nutfatan summa takunu alaqatan misla dalik summa takunu mudghatan misla dalik sampean dikumpulaken ning wetenge sembok 40 dina iku masih dadi mani 40 dina kepindho konene dadi alaqa 40 dina ketelu dadi mudghah ning kono ditiup ruh Allah Subhanahu wa ta'ala jadi kan prosesnya 40 dina 40 dina 40 dina nutfah 40 dina mudghah berarti 80 dina tambah 40 dina ganti mudghah ganti 120 dina bahkan 120 dina ku pirang bulan patang wulan maka neng buntet neng Cirebon neng Dermayu baka wetengan oli papat gawe acara aran neng ngupat oh saja oh wadik aku sekali ngupat biar orang lagi hadis orang apa dikam orang iya hadisnya iya kuana hadisnya patang bulu dina maka Kanjeng Nabi ngitungnya dina baka bidan ngitungnya ku minggu kan rolas minggu 16 minggu 4 likur minggu ya kan konon ngitungnya ya iya bahkan bidan go minggu bahkan kita go dina ya 120 dina begitu ditiupakan roh terus Gusti Allah takom alastu bi rabbikum roh jawab bala nggih Gusti sampean pangeran kula malaikat mudun nyaket tentang manusa mau sira gadange lahir ning bunta temboke arane kian bapane arane kian rezekine awit lahir sampai takang mati anak semene usana catetane kabe makane sampean urip ku aja kutek-kutek usana catetane karing ibadah sing bener menggali sing bener rezeki wis ana bagiane dewek-dewek jelas dia nyobakin rezeki ana bagiane dewek-dewek kecekang anggar bae bakal beli mola ma beli makan benar iya yakin lho maksudnya cakap ya bakal beli mola beli mangan iya cakap ya wis sekian tak walik awit kapan sampean bisa molake ya serap ngomong serap awit kapan sampean bisa molah wis lawas ya kang oke wis lawas jebral lahir di alam dunia sampean mola durung jare bakal beli mola beli mangan ayo
Loh, maksudnya begitu sampean jebral lahir dari bayi, mau apa? Kerja apa? Bisa gak rezeki dulu? Ampun. Dereng-dereng pribadi sampean aku sendiri gara-gara gue bayi. Benar. Begitu orang gue bayi mah gede raya telah kesengirim ning kono. Tak ibarat ya ulu gara rezeki kalau menusa. Mak serak-serak ki, bengikin. Ya, ulun di sampean teka karo panitia buteli jabul. Oi, ulun di sampean teka karo panitia buteli jabur. Ulu pade, berarti ulu rezeki kita ulu kita. Ayo, ulu rezeki kita ulu kita. Ulu rezeki. Lah sedurunge kita teka panitia wis nyiapaken jabur, lamun lak sing teka apa beli bongkor jabur. Wis menang sampean sing ora kebahagiaane nang ngotot mane. Ya berarti tutur rezeki ne bakal beli kabeh tenang, tenang. Iya yakin ki kanda rezeki wis tenang bae bagian ora kebahagiaan wis menang dikit inceran ben ngarep ngantuk kader gacek be. Jadi sing arane rezeki yang ulu gara rezeki rezeki ne Gusti Allah setiap wakon sapirang pirang ya tapi kenapa jek kita uli semede be ya kan tergantung jokot teh. Sampean ngemet rezeki ne Gusti Allah karo apa bahkan jokot ya karo pacul ya sedina mau mulai 1.000 benar tapi bahkan jokot ya karo tanda tangan ya jutaan sebulan maka kuwu 3 bulan sepisan dan 3 bulan iya kan ya tergantung jokot bahkan jokot ya karo ilmu tentu net oli ake bahkan jokot ya tenaga ya wis mentok semono kora are karo pacul ya 1.000 sedina kan. Tapi bahkan jokotnya karo ilmu, wah ini langit ini jokotnya bisa triliunan. Nuh, wong langit cekang hanya udan jari sampe, jari kita. Wurwe rezeki sing Gusti Allah hanya hujan. Signal itu, gelombang elektromagnet itu adalah rezeki besar. Orang yang tahu dengan kapasitas sinyal. Mesti ngarane wong sing duwe Google, duwe penghasilan dalam hitungan menit bisa 500 miliar semenit. Wah. Duh, kok bisa jelaya sampean buka Google pencarian resep bikin soto klik diwaca tek pira limang perak waca kah orang kerasa orang kena bulusan entok iya kan kalau penduduk dunia yang jumlahnya 7 miliar berapa wis separuh ewe 2.000 miliar buka kuen kabe berarti berapa miliar manusia Google menghasilkan berapa miliar rupiah dalam hitungan menit. Sampean mah ngelatih rezeki Gusti Allah karo pacul ya 1.000 sedina-dina kah. Lah ya iya tadi ya tergantung Joko. Joko lu berarti enggak berarti rezeki yang Allah Subhanahu wa taala lumeber datang kulak lan panjenengan sami. Mungkin tadi ceceplok e bakal beli mola beli mangan berarti berapa puluh tahun kalian pungkiri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Orang sana bener baik urip kaya konon mari orang mola orang mangan serap geluntunga mangan memangan baik emang ada jekan makhluk kayak Gusti Allah si orang mola gawe mangan baik ake apa bakal andanya karo kita contoh aja kan weru beli sing ngarane gendon weru gendon sing menengening bonggelan kelapa kah sok titenana mola apa bocah pun sedina-dina ke gelalang, geliling, gelalang, geliling yang lemu sih kita manusia yang dipahai segala-gala ini Gusti Allah masih kehilangan rezeki rezeki bang, rezeki sapirang pirang, nah asal-asal konsekuen saja dengan waktu dan kehidupan sampai yang manusia dipahai tangan, dipahai sikil, dipahai mata, dipahai akal, dipahai perasaan, dipahai pikiran, dipahai hidayah kangarane ajaran agama ih selama si geger kurang pangan bayi masa kudu kalah karo ayam maksudnya wah ayam dimodali cucuk nih Gusti Allah cekere loro jurijine wolo ngempani anak 10 randa pisan ayam kah kembanan beli durung ana berita nih TV ayam busung lapar iya. Loh maksudnya dalam masa iya gulalan baja dengan sampai kutu kalah loh maksudnya delengan kehebatannya ayam apa aja kan CJ ayam beli lok kawanan tangin jelas
ngasok ana beli ayam tangine kawanan padahal beli duit jam bocah kini tapi tangi ki beli lo kawanan ayam sedurunge srengenge metu ayam wis pada tangi ayo sorok titeni ana beli ayam tangine kawanan wis aja borok awanan wa sing arane ayam ki aja borok awanan wahaya beduk ngantuk resikone mati ayam iya ayam wahaya beduk ngantuk we kan mati resikone bawa bilang tersok titeni wahaya beduk ayam lenggut ada aja ngantuk jekin ki dia apakah akan sembelih delengan wa ayam ngantuknya be disembelih sampeyan diri dan yang macet ngantuk we ya orang disembelih-sembelih ke bocah pun lai ayam resiko ini subhanallah makanya ayam rezeki ini beli pegot pegot lu kenapa? Ya karena ayam konsekuen dengan waktu sok manusia hidup konsekuen dengan waktu sesuai dengan aturan Allah subhanahu wa ta'ala esok sedurung esrengi ngemetu wong Islam kudu pada tangi kenapa? Ngelakoni sholat subuh sok bakar rezeki ini beli maler sampein betari di setengah wulu mangkat derep wis pragat ngaritega sok Islam begitu hebat ngatur kehidupan kula lan panjenengan sami. Sedurunge srengenge metu, tangi. Salat subuh. Selesai subuh silakan sing sawah-sawah, sing dagang, dagang, sing ngojek, ngojek. Berarti pergerakan ekonomi kehidupan umat Islam dimulai sebelum matahari itu terbit. Kurang sepira hebatnya Islam. Kapan mandeke? Begitu azan zuhur itu berkumandang, stop mandek, menggawe segawe esok, awak-awak menusa, tentunya pegel, lirena, dodoka, raupa, banyu wudua, ngadep karo Allah subhanahu wa ta'ala. Salli fardu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ada alillahi. Ning sawahku cekan sembahyang, ya digawa belimu kenaiku. Panenan sekarang digawa mukena, ya kau si angel sekarang repot ya sampian ini mana nggak dirigen termos kegawa mukena beli kegawa si pribien, ngerigen kiabot termos kiabot mukena si nyenteng kari coba bayangin gua, lah ini apa ingin rezeki seret baik kah, lah ya iya sok sholatnya sing ajak yakin, ya kan? Maka menusa sholatnya ajak rezeki ini jejek enggak jadi rezeki orang jejek-jejek sholatnya orang pajak-pajak esok bae wong sholatnya menusa itu kuat iya kan subuh kompak zuhur kompak dibuka rezeki saking Allah subhanahu wa ta'ala contoh aja kan delengan Mekah wa delengan Madinah delengan subhanallah negaranya orang subur wa ning Mekah nandur apa bega beli ganti negaranya tidak subur tapi penduduknya makmur Mekah laka wong melarat kuwa sugi sugi ula dolan meng Mekah Februari tahun mau ning Mekah ngelati mobil merek Avanza beli nemu langka merek Avanza mereknya keren keren Land Cruiser Alphard bayangin kuwa ula ning Dermayu sing duwe Alphard ku ketua dewan ning Mekah Alphard gua dagang ning Selasaan sobat sesek delengane ku yang ulung leleceh temen rang wong Mekah Alphard gua dede klambi 100.000 Jokowi halal halal nenggone apa mitre Alphard bayangin kenapa maklur Mekah sekalipun negaranya tidak subur kenapa aja kang karena sholatnya wa subhanallah subuh setengah enam jam telu masjid wis rapet bayangin lamun subuh setengah enam mangkate jam papat orang kebagian masjid uliye ning dalan semangat bakal urusan sholat beli kaya ning kene wah mau subuh setengah lima yang ker semono mono iku kadang-kadang makmum karo jendela masjid masih ake jendela nih lo iya 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 kadang-kadang sesak ngeleng nane gue tapi harus bersyukur baiklah alhamdulillah apa manikin musola muhajirin alhamdulillah di sawang pantas ya kan lega adem ya ini sehingga ada orang ini waktu bu oh buang buntet ya gini tukangnya buang buntet orang sing luar negeri oh berarti hebat hebat
ning Mekahku, ning Mekah gawe masjid kang arane Masjidil Haram, tukane beli sing Mekah. Wah, ana sing Rusia, ana sing Cina, ana sing Amerika. Gawe masjid hektaran wah, di tingkat telu pisan sakine, delengan wah. Ning kanan go sembayang be sesek. Mungkin ini mah gawe tajuk cilik-cilik kan mulek gua beli gilak iki. Hebat wong kene iki wah. Beli kebek-kebek tajuk. Ini yang Mekah-Mekah samban-amban ditimpa tingkat telung gue sembahyang angil desek-desekan ini kayak ini mau alhamdulillah cilik-cilikan bagai legang mungkin ya alhamdulillah ya berarti kan hebat tukang ini oh yang ini Mekah Masjidil Haram sok tak ada yang haji sing ilok mana pak ya kan apa mana yang bakal musim haji sujud bakal ngelan nempel di lepak kadang-kadang gue sujud di bokongnya wong saking angilek. Iya kan? Tapi ini kene, alhamdulillah, bisa aja sujud, guling orang nabrak sama siapa ilok. Dia kan ya namanya makannya gulalan baca daun. Kenapa penduduk Mekah itu makmur? Ya, karena sholat. Iya kan dari doanya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal Muharram. Apa permintaan Ibrahim? Ya Allah, saya mau meninggalkan anak cucu saya di bumi yang tidak pernah tumbuh apa-apa. Tapi enggak jadi masalah. Asal Rabbana liyuqimus shalah. Asal anak cucu saya tegak menjalankan shalat. Terus warzuq apa? Rabbana liyuqimus shalat. Faj'al afidatan minannas. Oke, Gusti, enggak apa-apa, enggak cukul apa-apa juga ora apa-apa. Asal dadekakan anakmu tuh gelem nglakoni salat. Begitu gelem nglakoni salat, dadekakan seluruh manusia berbondong-bondong datang ke tempat ini. Untuk apa? Warzuq ahlahum minasomarat. Nyangking rezeki kanggo anak putu isun dari bangsa buah-buahan. Makanya ini Mekah bagaimana orang subur tapi penduduknya makmur maka bakana wong ngomong Mekah negeri subur makmur orang ilok mana berarti bakal kanda subur makmur Indonesia. Indonesia itu negara yang subur dan makmur. Subur tanahnya, makmur pejabatnya. Terus menengah warayat masih rebutan BLT bahaya kedergah. Terus sementara ini subur tanahnya makmur pejabatnya sementara kini apa bukan suatu saat maning rakyatnya subur alhamdulillah yang buka pangkun ku ya wisin sabar sedikit lah ya iya nah maka Mekah itu negara yang tidak subur tapi penduduknya makmur kenapa sholatnya ajak maka rejek ini jejek oh bukan tarik gawe status mengikin ka bakal sholatnya ajak rejek ini jejak sok bukan gawe status yang rada keren norah aja pun masa status ngelimangan mana ngelimangan nah ya iya dia ya itulah Nabiullah Ibrahim alaihi jadi meskipun yang Mekah orang cukul apa-apanya tapi rezeki sing Gusti Allah pengen buah-buahan apa baik anak ngaran wiwitan semangka nandur semangka yang ngarep setahun ngececer baik tapi sekalipun yang ngarep langka wiwitan semangka tapi semangka anak beli yang ngarep akeh malah bagus-bagus gede-gede wis gede manis raka wijil pisan semangka Arab mah mulai kaya semangka kene wis lembut wijil melulu oh sampai tekan ail mangane kasil nang mangan wijil ka iya kan ini maka subhanallah wiwitane laka woy anak ning maka laka wiwitan jeruk tapi woy jeruk akeh beli ning maka akeh ya ning maka laka wiwitan gedang tapi gedang Arab kiwa ya, ya, wis aduh, aduh gini juga makin gini kita ada kandang gedang temenan, gedang Arab terus kemuyuh berarti kan tutup mana gedangnya terus bakal gedang di kekuyuh berarti tutup gedang pun pikirannya sekarang orang kandang gedang, orang kita mah terus bakal kayak wibit ada langka, woy anak, ning Arab subhanallah, makanya makanya makmur penduduknya sekalipun tanahnya tidak subur kewalikannya kita, ning Indonesia siya wiwitan apa bae ana gedang ana jeruk ana kates ana pelem ana wiwitane ana uwe laka sembarangan yo wong ustad kuning kene je pelem pada uwe wis pada uwe gak wis dilelangaken ora iya beli akhirnya bayan jokot wani beli beli karena apa karena wis dilelang lelangakan akhirnya wani mangan pelem sote bakal wis murah bencakan yang codot alhamdulillah
lilah angga pelem mencakaneng codot dadi bangga bengi ngobor pelem cara coro ngumpulakan mencakaneng codot dadi warak pelem ki bekase codot bakane gede semene ke barokae. Hei kune awit kapan codot duwe barokah kudegane kamar peleme encakane codot hari gede semene mangker barokai Gusti Allah barokai codot priwi ini sampean gimana iki kudu awit kapan codot duwe barokah kuno ning ngebarokah barokai Gusti Allah mung peleme encakane penon wah mun bonong ucakane codot dadi warak pelem bekase codot gede semene barokai sedih kan lempeng bayungan Allah tetep barokah Gusti dudu barokah condot nah makane makane bakal uripe pengen jejeg salat teh kudu ajeg hayam tangine blilok kawanan rejekine malesok sampean menusa subuh tangi dhuhur istirahat ngadep karo Gusti Allah prakat dhuhur silakan menggawe maning ya kan sing durung prakat-prakat akan sing durung rampung akan sampai kapan sampai adzan asar itu berkumandang stop mandek srengenge wis sarapan surup makhluke Gusti Allah bakal surupen srengenge kabeh balik sampean balik kumpul rumah bareng keluarga begitu adzan maghrib berkumandang giring anak putu mengtajuk giring anak putu meng masjid ya sing tuane kedhi mau bakal waya maghrib anak putu kongkon balik atus maghrib sirako ya maghrib anak putu maghrib kongkon bubar kabeh mengtajuk sing tuane tengah nonton TV anak maning nikene si mekononku ake enda bari krungu tuman menusa kaya kene niki hari anake kongkon mengtajuk kabeh sing tuane tengah nonton TV hari ustad kongkon ngomong bocah sing tuane meneng bae. Ya ini orang tua bengen mau rakake ngomong cukup dengan sebuah lambang kehidupan makanya orang tua bengen datang akan tabuan sih paling rame apa? Kendang makanya sok delengan kendang sandiwara kendang wayang lah baca habis delengan biar kendang sing cilik-cilik mapatin jermuk dodok hari sing gede ini menggeliling kendang wak punten kita lagi kandang kendang gini kendang sing cilik mapatin jermuk kendang gede menggeliling ngeliling bae si kendangku ciliknya mau ngaji, madrasa ya si ngudi menggeliling bae kendang murah ya itu makanya keseruk bae maka sing dodok, sing gelem jenguk mah oli bencana, oli musibah kabe uang pasti kenang bencana, kabe uang pasti kenang musibah maksudnya ya seruk bae tindir nana kendang cilik ditabung ke duburi bae ngesore ditampak beli bakal kendang cilik beri nampak ini sor yang kendang yang jenguk paling sing tepak dubur iya kan sing ditabu duburnya baik tapi bakal kendang sing lelek ning sore ditabu ning duburnya ditepak loh dia sor baik di tenana bakal wong ori lok jenguk metampak kan ku sing sor sing dubur durung lawas kader kecontoe jagat corona mekaya angel dagangan dau buka dibubarakan tenda dau dipasang dicopot di maning luru duit pangelan us karuan luru duit semono pangelan ya waya bagian BLT beli ke bagian pisan apa dudu tepakan sordu urugin nah makane ajak gulalan panjenengan sami ngelampai perintai Allah subhanahu wa ta'ala yakin uripku gadang jejek oh, sholatnya sing ajak, subuhnya, duhure, asare, maghrib gawa anak putu mengtajuk, kitanya kedik, iya kan? Balik-balik bada sholat, isya, kumpul bareng keluarga, istirahat, kenapa? Karena sukikinnya menggawe, maning semono enak, diatur ning Gusti Allah, ngatur dewek pada. Ayo ya beli, subuh keliwat, duhur, lihat apa ke subuhnya keliwat, duhur ya ke gawa. Makan sawah setengah wolu jadi depan istraka dia sih iya kepoko sing blesak sing wayang ngari temilih dikit kah uang wis beragat ngunjal di kono nembe ngari cepra ayo ya beli wayai duhur uang ngete ni gerabakan sembayang dika nembe ngunjal duhur beli iya kan uang asar beragat ngerabak wis nyatu sampai ya nembe ngerabak asar buatan
Nggak wis subuhe kliwat duhure, kliwat asare, kliwat magribe, kliwat isae, kliwat limang waktu, kliwat kopi menggawe dedul kaya kitiran. Sugi belik sok geleng. Napa diangkat barokah saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Makane kula lan panjenengan semisa waktune sing ajeg, salate sing jejeg. Ya kan? Yakin rezekine pajak. Amin ya rabbal alamin. Kenapa rezekine kula lan panjenengan sami beli jejeg-jejeg? Karena salate beli pajak. Pajak tegakkan salat kula lan panjenengan sami. Makane ayam rezekine beli pernapak kok. Kenapa dia konsekuen dengan waktu di dalam kehidupan sedurunge srengenge metu tangi mangkat luru pangan sepanak putu terus lebendi jekang hebat ayam. Kedua, ayam ngalak cukup barokah Gusti Allah. Begitu mangkat sepanak putu ketemu karo panganan, mangan warak dep 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 dep, begitu warak balik blilok bebuntel. Ayam Wakanda ayam kita kipunten semono nika. Iya ayam kubak wis warak ya wis balik blilok bebuntel saumur-umur. Singaran iya dia apa cekang yari ayam ora duwe kulkas neng. Harap merawati ngendi sampeyan kulkas kepek abeh. Apa-apa mancing lek kulkas sampai tekang korban sing dikit masih ana ning kulkas. Ya? Ya iya dia cekang nalikane kula lan panjenengan sami urip kepar kalian Allah Subhanahu wa taala. Ibadah aja yakin wa. Rezeki wis ora susah. Dipikiri menggawe sing bener, ibadah sing bener, rezeki teka deh. Dupe kakang ayang apa bakal dudu rezeki ini mangsa teka. Tapi bakal wis rezeki ini tinggal turu teka deh. Tinggal turu lawange diketok tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kreot anapa JTK kartune karin jokot rezeki. Bakal tutur rezeki nih marak kubu, marak menglura, marak mengjertulis, mengkecamatan, mengkabupaten, pengen oliku, wajah bulan maning pak pos, yang tutur rezeki nih. Lihat iya sakan ya gajah ilok nyalakan kubu. Pun matangga nih si ngoli ya kita mah orang oli pun maning pun, dah pun madulur ya kubu sih. Ayo ya beli. Akhirnya kubu nih salah jertulisnya salah tekan RT, RT apa? Ayo kunung. Wayahe mapak sri mati pupuk kitaku. Wayah bantuan mebating je kita. Iya bele. Ana si makonan ko engga bari krungu tuman menusa kaya kono. Wong rezeki wis ana sing ngatur dhewe tekan kubu disalah kaker. Iya kan? Ya aja ilok nyalakaken sapa bae musana aturane dhewek-dhewek rezekiku. Ya tapi jekang kita menggawe yang menggawean teman-teman kan meluan yang proyek menggawe sebulan wayar ulisan bayaran ngandurin bedalar ngomong apa ngampian kader karinceng pun oli alkali ya kaya si oli ye mana ngajak dilek dewek bagi ngun mah beras endok lok belaka metu-metu nih gimana ini di kongkong jebeli tugal baik tanggane si oli ku ya beli menengah di tadi aja pendelak-pendelak ngeliat ini uang maning. Engko gak ngerasa dewek menusa kaya kono. Musakane bakal ubah pengen aja ke sing sengit sing akeh sedekahe. Iya kan? Nah iya ya sing penting masih umah masih aman ya Kang bakar rajeke tembok jar siapa masih kuat ke rajek bangkok karo rajek tembok. Maksudnya jangan sok umah di rajek tembok masih ada sing nyolong beli. Masih ada sing garong beli. Sok rajeke mangkok. Carane aja Kang, tokna kopi ning jabak, gletak udute. Uang pada teka da rajeke mangkok. Begitu akeh uang kumpul ngumai sampean, maling wani marak beli. Beli, iya kan? Ngen makane gajah rajek tembok, rajek mangkok bari kuat mah. Lah ya iya, sampean ngingu bebek. Iya kan? Ngingu bebek, rajek sing rapet. Yang tangga ku masih ngomong. Mbah anak kandang bebek pun sih mambut sing kalesok. Ya apa maning sira aja bakal ngene sing kana memene kabeh. Napa? Karena raja ge raja tembok, selok raja mangkok. Ngimu bebek 200, ngendok 1 sekat. Sekat bagi tangga mubeng, blak 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 blak. Unggal dina sampean bagi ndok, masih mampu beli. Beli dan sumpel karo ndok sungure ku. Nah, makan makan nih kula lan panjenengan sami Islam ngajarakan begitu dahsyat di dalam kehidupan.
kita nih orang nurut ajarannya Gusti Allah, sing diturut aturannya dewe. Ya kan, bakal beli mengkabe beli makan. Ya akhirnya ya, kejadian. Nah coba sih nuruti aturan di Gusti Allah. Menggawe beli menggawe asal ngibadahnya bener rezeki tekan dewe. Ya bakal wong solot mencekan pasti suge. Sak bok tekakan sing solot solot ing buntet ing melarat biasa nih. Malah sing klak klek malah suki di lengan kubu. Ayo serok apa nung sawah sedina dina. Ya orang pegawaian yang ngantor dodok. Sok wong solat karo nguning buntet karo kita lah sing sejam dodok balik sejam dodok. Ayo serok gak kaya kaya. Masih iya cari maka wong solat tuh suki. Ya ternyata ya tuh urusan solat bakal urusan suki mau urusan rezeki. Turua bebakan nasib suki suki mangsa burungan. Loh, jadi saya ya iya, sampean mak salamet tu be. Maksudnya salamet tu surak lamun brojole sing ibutin bapane arane Suwarto, turua bae gesugi surak. Ngono mah dadine melarat, metune sing dadi semkaro kadma. Ya le melarat. Makan-makannya jangan pernah menangisi nasib, udah jalankan saja sing penting ibadahnya sing kuat dari kada kondo turunan ya subhanallah wa bakal buntet keturunane wong sugih merawat dunia. Ya kan orang yang paling kaya di tanah buntet waktu buyute sampean ku sugih pitung turunan wa. Dadi ne melarat kan keturunan ke wolu ke sana bagian dikake. Nah makane dari titik salat makane Rasulullah sallallahu alaihi wasalam nyontohakan dalam kehidupan kula lan panjenengan sami makane pindah dari Sayyid Abdullah mang Siti Aminah begitu ning jero kandungane Siti Aminah tanda-tanda sudah mulai muncul wa nudiya bis samawati wal ardi bi amliha li anwarihin dzatiya wa saba kullu sabili hububi nasimi. Soba begitu manjing ning jero kandungan langit mulai tersebar kabar berita tentang Nabi Muhammad, bumi juga rame. Musuh kanjeng Nabi mah terkenal ki ora butuh tim sukses. Beli kaya wong sakian butuh tim sukses, gawe baliho ditancep nanggal perapatan bari weruh kabeh ki ora. Kadang-kadang mbak ndeleng baliho ku melas. Pangkat dhuwur-dhuwur sekolah dhuwur dokter dokteran terus ningguri ini anak MBA anak MM pegawaian yang nunggu di perapatan coba bayangin ngenes kita ngelengahkan ya iya pegawaian yang nunggu di perapatan ya hari kita mah alhamdulillah pak urip ora-ora ya kerebutan kursi malah begitu ngenti baik kita mangkat kibis disediakan kursi ini di saat uang rebutan kursi kita mah dipakai kursi uripku alhamdulillah. Ya kan negara harus melu-melu urusan rebutan kursi bujar yang kono orang ya, lah ya iya ngomong pada rebutan kursi rokani jadi jutaan ya ambilnya orang kita entah kang buntet wisana kursi ini malah anak lapo segala galak wah kita nggak jadi ngapain urusan rebutan kursi iya lah ya iya alhamdulillah Nabi Muhammad nggak ada tim sukses langsung dari Allah geger langit geger bumi, buminya sendiri menunjukkan tanda-tanda Nabi akhirul zaman sudah ada di dunia. Dengan apa? Wa qusiyatil ardu ba'da talijat biha minan nabati khulalan sundusiyah. Bumi kang maune gersang kang maune beli subur mulai menandakan kesuburan bumi itu sendiri. Dengan apa? Dengan tumbuhnya rerumputan sebangsa sundus. Bukan hanya bumi, pepohonan juga mulai mengeluarkan tandanya. Apa? Wa aina atis simar wa adna syajaru lil jani. Jana uwo kang maune durung mateng, dumadakan mateng. Bukan hanya pada mateng, tapi adna syajar. Apa adna syajar? Ku bahasa kene memreot. Muru mreot. Uwo e ebek pange ora nampung, arane mreot. Meriot ya bahasa Indonesia apa meriot? Gembel-gembel bahasa Jawa gembel mah. Meriot di bahasa Indonesia apa? Melengkung-melengkung pribene ini. Yang elok lah di bahasa Indonesia. Mula bubung-bubung apa bahasa Indonesia meriot? Iya, ya penuh mah tebek. Lebat kandel. Lebatkan untuk daun. Kin mah uwoh uwoh ebek pange ki ora nampung arepan bledak bahasa kene kan meriut. Meriut kan saking kebeke bahasa Indonesia ya Pak, beli ketemu.
Misalkan ya bakal ngaji kitab nggak bahasa Indonesia, wis mangsa petaha, serap titinana. Makanya kiai-kiai, ya bakal kiai beli bisa tulisan miring, wis ora pati ngantel sum kitab. Bakal kiai ngaji utawi, iya kan? Alhamdulillah utawi sakabeh puji lillahi. Ora bisa, wis ngantel. Lu kenapa? Karena menerjemahkan kitab yang paling spesifik itu dengan bahasa daerah. Bahasa Indonesia wis beli ketemu padan katane. Kata yang berbeda bae terjemahane padha kabeh bahasa Indonesia. Jarok lari, farok lari, haroba lari, sama enggak jarok, farok dan haroba? Ya beda, bakal jarok melayu karo PDW bisa lot bisa santer, arane jarok. Bakal farok melayunya tuh lebih cepet, kenapa? Karena dikejar atau mengejar, maka kalimatnya farok. Kalau haroba larinya lebih cepet lagi, kenapa? Karena melayu sebab sasah. Makanya lamun gue bahasa buntet cepet jarok melayu, farok kebirit-birit, haroba sekarat kadal. Iya, lebih spesifik kalau dengan bahasa Jawa. Bahasa Indonesia mulek-mulek gawak pahamnya beli. Iya kan? Setiap acara syukuran ayat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Cok, delengan terjemahan bahasa Indonesia. Jika engkau syukur akan nikmatku, maka akan aku tambah nikmatku kepadamu. Tetapi ketika engkau ingkar akan nikmatku, maka sesungguhnya azabku amat sangatlah pedih. Dawa, ngerti beli? Surah ke bahasa buntet. La in syakartum la azidannakum. Syukuran tak tambahi maning. Wala in kafartum inna adzabi la syadid. Mungkir tekiles-iles. Itu lebih spesifik. Karena bahasa sing paling simpel ku bahasa Jawa. Bahasa Jawa mah to the point ngomongku. Bahasa Indonesia, "Bu, anak ibu tadi jatuh." Takon, jatuhnya bagaimana? Karena kata jatuh tuh macam macam, tapi bakal bocah buntut sih ngomong, "Eh, anak ira aku kedungsuk." Kudu takon beli tibane priwet. Ya wis beli kudu bakal kedungsuk pasti ndas dikit. Bakal melumaran yang gedublak. Jadi kata jatuh dalam bahasa Jawa itu lebih spesifik, makanya susah menerjemahkan bahasa Jawa ke dalam bahasa Indonesia. Makanya bagus Jawa ujawaan baik. Ngomong Indonesia Indonesia ruwet. Kejadian yang dermayu, wong dermayu diwawancara, karena wawancara harus diancing nanti YouTube. Akhirnya kan Indonesiaan ngomongnya, bagaimana apa pembangunan sungai di sini? Ya alhamdulillah lancar, tapi nggak tahu je ya dari tadi tuh je, cakruk tuh gujak gaji di situ tuh. Dari sini mah kelihatan sungai tuh lurus sampai sana tuh mengkol sungai tuh. Udah tahu sungainya mengkol di situ, cakruknya gujak gaji di situ. Di situnya tuh tanahnya biak. Sudah tanahnya biak, cakruknya gojak-gajik, ya meledri semua jadinya tuh. Ya, ya kan kacau jadinya. Ngomongnya bahasanya tidak angger jadinya tuh. Ya karena banyak padan kata yang tidak ditemukan dalam bahasa Indonesia. Bahkan yang Jawa mah ya anak abe arane. Bahkan masih ngadeg arane pari. Bakal wis diderepi mancing kandek arane gabah. Gabahe diselip akhirnya dadi beras. Beras itu kelembut ke anak arane apa? Menir. Iya kan? Beras yang dimasak akhirnya dadi nasi sega. Segane melesat siji anak arane kan? Apa? Upa. Bayangin dulu. Sebegitu lengkapnya bahasa Jawa, bakal upa berarti sega melesat kun. Iya kan? Siji dewe kan arane upah. Sok lamun go bahasa Inggris, masih ngadeg rice, ning kandek rice, beras rice, sega ya kongkon je, beli butek rice kabeh. Iya kan, bahkan ning kene kan beda, bakak ingel.